Hai korang semua, korang tahu tak setiap hari Nurin live mesti ada yang tanya Nurin, Nurin betul ke ni emas 916 atau emas 375? Korang dekat sini kena tahu tau apa beza emas 916 ataupun 375. Tapi kalau dekat Nurin mestilah emas 916. Tapi korang kena tahu juga emas 375 pun masih emas juga, okey? Apa beza emas 916 dengan emas 375? Beza dia adalah kandungan mereka. Kalau emas 916, kandungan dia 91.6%. Manakala emas 375 pula, kandungan dia 37.5%. Okey? Emas 916 mempunyai kandungan emas 91.6%. Mempunyai 8.4% adalah daripada kandungan lain seperti besi, tembaga, aluminium dan juga sebagainya. Dikenali juga sebagai emas 22K. Emas 916 paling popular di kalangan peminat Indonesia tau. Ha korang, dengar ni. Ni tentang emas 375 pula tau. Emas 375 adalah emas ori. Cuma kandungan emas yang rendah, contohnya emas Bangkok dan juga emas Korea bukan emas ori. Ia akan luntur, berkarat dan juga hitam dalam setahun dua. Tapi emas 375 tidak. Emas 375 juga mempunyai kandungan 37.5% emas ketulinan dan 62.5% adalah campungan kandungan lain seperti perak, tembaga, zinc dan juga sebagainya. Sangat sesuai untuk mengikat batu permata kerana emas 375 ni agak lebih keras dan juga boleh dipakai untuk buat harian kerana ketahanan dia yang sangat keras. Ada yang tanya Nurin, emas 375 ni boleh gadai ataupun jual ke? Sebenarnya boleh je korang. Tapi ada setengah kedai ambil ataupun tidak ambil. Korang kena tanya jugalah kedai tu boleh tak terima emas 375, okey? Emas 375 ni korang rasa boleh buat harian ke? Kenapa ada yang jual emas 375? Ya, boleh buat harian sebab apa tau? Emas 375 ni lebih keras berbanding emas 916. Dan juga emas 375 ni boleh luntur ke? Boleh turun warna ke? Emas 375 ni macam emas 916 juga. Kalau dah lama pakai memang mungkin akan kurang berkilat ataupun mungkin luntur sikit. Tapi korang kena cuci tu macam emas 916 jugalah. Okey? Ha, itu adalah ciri-ciri emas 375 tau. Korang kena dapat beza tau emas 916 dengan 375. Tapi ada juga dekat lain, ada yang jual emas Bangkok ataupun emas Korea. Korang nak tahu tak apa beza mereka ni pula? Jom kita tengok dekat video yang kedua.